Genta dan Indah udah sampai nih di kedai kopi Aceh dan nemu kuliner khas Medan Cicong Fen Wei Wei. Kuliner nikmat di daerah Pasar Muara Karang ini sudah berumur 3 generasi loh mantulers. Pasti udah pada penasaran banget kan? Yuk kita kepoin. Wah, ini masak apa itu? Cicong Fan. Cicong Fan. Bentar, ini pakai kita magang kain. Bukan kain. Iya, tapi ini kain. Ya. Ini bukan kain, ini tepung. Ini bahan bakunya dari beras, cetakannya dari kain. Mau cobain? Iya, aku mau coba lihat deh. Coba ya, silakan. Jadi itu kedai makanan khas Medan ya, Koya? Iya, Medan. Aslinya Tiongkok, Hong Kong. Oh. Wow, ini lihat nih. Nah, ini dia. Ini beneran ini tisu ya? Iya, tisu ya. Ini beneran tisu ini. Spesial ayam tiga jamur itu satu-satunya di dunia. Ini orangnya. Wow. Oh, ada berapa rasa kok? Ada 8 rasa di tempat kita. Polos, boros, heavy, polos, udang, ayam tiga jamur, cakwe, telur dadar. Ada tuh ada satu lagi ini apa? Talas. Talas. Ya, ada poki juga. Oh, poki? Iya. Topoki. Oh, topoki. Ya. Bu, aku mau pesan spesial ya, spesial di sini. Pokoknya semua aja ya. Boleh. Oke, okay, jadi kita makan nanti di sini makan aja. Ya. Oke. Okay. Ya, makasih ya. Terima kasih. Oke. Okay, ya. Ini dia proses membuat kulit Cicong Fen yang kenyal dan lembut. Pertama, beri alas kain pada permukaan wadah, lalu tuang adonan kulit secukupnya. Adonan ini menggunakan tepung beras sebagai bahan utamanya. Untuk mendapatkan tekstur yang pas, adonan dikukus selama 2 hingga 3 menit. Setelah dikukus, pisahkan kain dengan kulitnya. Harus hati-hati ya, biar kulitnya nggak robek. Lalu isi kulit dengan topping dan selimuti lagi dengan kulitnya. Cicong Fen pun siap untuk disantap. Wow, ini nih mantulan, namanya Cicong Fen. Jadi kita hari ini pesannya ini Cicong Fen ebi, sama ini ayam tiga jamur, sama ini cakwe. Yang ini Cicong Fen udang, yang ini yang Cicong Fen polos, yang ini Cicong Fen telur. Yeah, jadi ini aku pesan semua menu ya, semua yang makanannya paling ya. Favorit. Tapi sebelum makan, sebelum kita makan deh, cuci tanganmu dulu. Tanganku bersihan deh, agar sehat selalu. Oke. Jadi kita langsung makan aja ya. Selamat makan. Aku makan ini dulu ya, ayam tiga jamur. Kenta, ini ada bumbu favorit loh, mau cobain nggak? Nah, apa tuh? Pakai ini tuh enak banget. Wow. Nah, yang manis. Ini yang manis. Wow. Wow. Yang spesial lagi, Indah. Nah, yang spesial ini mau nambah lagi nggak? Mau. Ya mau dong. Mau. Nah. Terus ininya ini ya, bawang gorengnya. Bawang goreng sama goreng ininya, sama kacang. Kacang. Yang banyak bumbunya, Ken. Yalah. Bumbunya. Nah, kayak gitu. Wah, lihat nih. Nih. Oh. Ini jamurnya banyak banget, ayam jamurnya. Enak. Kenapa? Kenapa? Enak. Jamurnya. Wow. Apa? Wow. Enggak. Manis ya? Manis banget ya? Jamur banget ya? Manis. Pedas. Ini manis pedas. Ini yang pedas. Mana? Kenapa ini pedas? Pedasnya dia, pedasnya mampir ke hidung aku ini. Mampir? Dia mampir. Lama mampirnya. Bentar, ini jahatnya siapa ya ini? Bukan jamur, bukan. Bukan jamur. Oke, kulitnya. Kulitnya jahat. Enggak, kuahnya enggak. Nah, ini dia. Tapi ini apa? Bumbu favorit tau. Mau Mas Rupuk, coba, nah, coba. Cobain. Ini apa kenapa? Cabai asli. Enggak, ini jahat banget. Ketemu jahatnya. Jahat banget ini. Jahat banget. Tapi ini emang dasarnya kayak kue tiao ya. Lihat ininya, kulitnya kayak kue tiao. Terus yang tipis-tipisnya kayak mochi, benar ini. Teksturnya mochi. Mochi? Mochi. Kalau punya aku yang isinya udang nih.
Enak banget bolehnya. Ini dicocol dulu nih bawang. Ini dioles-oles dulu nih biar bumbunya ngeresep sampai dalam. Dimakan guys. Mantul banget. Wow, wow, wow. Ayamnya, jamurnya, ini penuh banget nih ini. Yang jahat datang lagi ya. Ini bunarang enak banget. Dan katanya Chi Chong Feng isi ayam 3 jamur ini hanya satu-satunya di dunia. Wow, itu karena resepnya hasil kreasi sendiri dan rasanya emang juara dunia. Aku cobain cincofen yang isi udang nih. Makannya dicampur dengan topping bawang goreng dan kacang tumbuk. Ditambah campuran yang saus spesialnya, gurih, manis, dan nikmat menjadi satu.